Nah, di belakang saya teman-teman, itu yang ada putih-putihnya, itu adalah tempat di mana orang berenang di pantai di sini. Di sini tidak ada orang yang berenang langsung nyebur ke laut begini, nggak ada. Ada daun labu. Hai teman-teman sejagat raya semuanya, selamat pagi dari Ken. Kita masih di Ken dan cuacanya saat ini mendung sekali. Saya lagi di teras menunggu suami saya siap, dikarenakan kita mau keluar. Jadi ceritanya kita mau melihat pantai. Jadi kita cuma mau melihat, kita tidak akan berenang. Mau melihat pantai, sehabis itu kita mau ke pasar membeli buah, dikarenakan di pasar itu buah lecinya itu jauh lebih murah daripada di supermarket. Ini dia pemandangan di pagi hari. Mama, are we going to the shop first? Oh, kita mau ke pantai dulu sayang. Jadi hari ini adalah hari apa ya hari ini? Hari Jumat. Tinggal 3 hari lagi kita di sini, terus kita harus pulang kembali ke kehidupan nyata nih. Sebentar lagi liburan kita akan berakhir. Dan ini Lexi juga sudah siap. Ya gitu deh, jadi kamu lama. Jam segini sudah banyak orang tuh di bawah. Ini kota nggak pernah tidur. Lihat burung dara nggak, Lek? Lihat burung dara nggak? Ini Lexi nyuruh saya mengikuti apa yang copy dia what I say, okay? Ngomong. Copy what I say, okay? Okay. Oke, Dede udah siap. Mata siapa yang lebih lebar? Matanya Mami atau matanya Lexi? Saya berada di lift dikarenakan apa itu, air minumnya ketinggalan. Jadi saya harus balik lagi ke kamar ngambil tas yang isinya air minum. Dan air minumnya itu banyak sekali. Ini dia airnya masih di sini. Jadi kemana-mana kita itu bawa air, dikarenakan di sini itu kalau membeli air minum satu botol kecil ya yang 600 atau 500 mili itu $4. Jadi 40.000 untuk ukuran yang paling kecil. Jadi kemana-mana kita membawa air. Nah ini nggak tanggung-tanggung nih. Ada 5 botol. Buka. Oke,
kita sudah sampai di pantai dan hujan. Jadi kita duduk di mobil nunggu hujan reda baru keluar. No, we don't need that. Hujan, hujan, hujan. Rain, rain, go away. Gak ada orang di pantai. Banyak orang mancing di sini. Wait. Semua orang mancing lagi di sini. Ya. Yeah. Stay away from the water, okay? And jump. Okay. Wah. Again. So go sideways. Put one foot down. Gak ada orang yang berenang di sini. Yang ada orang mancing. Crocodile. Ayo turun. Dapat berapa, Lek? Dari ujung sana sampai kita mau ke ujung lagi. Nah, di belakang saya teman-teman, itu yang ada putih-putihnya, itu adalah tempat di mana orang berenang di pantai di sini. Jadi itu dikasih apa ya? Seperti net atau apa begitu, jadi orang bisa berenang. Di sini tidak ada orang yang berenang langsung nyebur ke laut begini, enggak ada. Iya, boleh-boleh. Nanti di sana ya, Sileksi ini mau pegang airnya. Kita paranoid banget kalau ada buaya. Ya udah, masuk sini. Terus pegang airnya. Oke, pegang airnya. Oke, touch it. Nah, jadi di sini dikasih kayak pelampung begitu ya, terus dikasih net. Terus ya, terus bawahnya dikasih rantai begitu, jadi berat. Tapi kalau saya mending berenang di kolam renang, nggak mau berenang di sini, takut. Oh, ternyata
Ternyata pembatasnya itu di menggunakan pakai mesin ini ya. Mama, I want to swim in the mud. Kita sudah sampai Rusty Market alias Pasar Rusty dan hujan. Halo. Ini dia pepaya salad $10, banyak sekali. Ini seleksi rewel seperti biasanya karena dia lapar. Dan mari kita coba pepaya salad alias somtam $10. Enak banget ternyata. Lexi makan soft lagi. Yummy, like enak gak like? Ada daun labu sama kangkung. Kangkung daunnya lebar-lebar banget. Daun pakis. Daun singkong, oh my gosh. Nah, lengkuas di sini cuma $10 sekilo. Lontong cuma $5. Sekarang saya sudah sampai rumah dan di sini adalah hasil saya borong dari pasar tadi. Jadi saya membeli leci, ini lecinya mungkin 2 kilo ya. Terus ada apa ini ya? Passion fruit, manisa kalau nggak salah ya. Belum, bentar sayang. Ini kayaknya belum matang. Ini passion fruitnya, buah manisahnya ini masih apa ya, belum kimprut begitu, jadi mungkin masih asam rasanya. Saya beli 4, jadi 4 manisah itu $2 tadi, dan saya beli mangga 2, mangganya ini besar sekali, jadi saya beli 2. Dan juga saya membeli apa namanya ya, buah naganya saya membeli 2. Dan di sini masih ada sisa somtam alias pepaya salad tadi nggak habis. Nah, ini dia teman-teman, lecinya. Ini lecinya. Terus ini ada buah passion fruit, manisa, mangga. Nah, lecinya ini akan saya kupas semuanya, taruh di kontainer, jadi tinggal makan nantinya. Sekian dulu untuk video saya hari ini, teman-teman. Saya mau menghabiskan somtam alias pepaya salad saya ini. Rasanya enak sekali.
tapi pedesnya nggak karuan. Dadah.